ada 138, adapun yang rusak berat ada 100. Dengan kondisi lapangan, informasi terakhir yang kami dapatkan tadi subuh ada dua kecamatan area terdampak ya. Ada dua kecamatan, itu kecamatan Sendang Utara di beberapa desa kelurahan dan kecamatan Cimalaka di beberapa desa. Jumlah rumah yang rusak ringan ada 138, adapun yang rusak berat ada 100. Warga korban luka ringan 3 sudah ditangani. Ada retak-retak ya? Tanya mah saya pun. Saya terus tentang itu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.